Terus potong ini dia mau jadi rotonya dulu, taruh pijit gantung-gantung dulu. Terus kita rotonya ini, namanya gue gak membuka. Sama terlalu gak udah pernah gue dapet Laura Michelle malam gue dapet. Terus ini gue ada banyak dan kalian juga pasti punya banyak, tapi wow itu jelek. Gue pengen baju bukan senjata karena senjata yang jelek ini juga jelek. Gak mau nengkok gue ngepolian skip ngeling nih. Nah, bagian itu udah banyak kan, udah cepet. No one. Ini satu. Terus paling, bentar ya. Kita buka dari yang paling ngecek-ngecek yaitu ini. Coba kita buka ini dulu ya, buka ini aja. Kan ngecek-ngecek betul itu gak ada ya. Bentar ya, aku cek di item. Oke, file bosun katanya. Mana file bosunnya tuh, kan gue liat di mana anjir. Keren banget sumpah, cuma lihat doang. Terus kita ke vault, terus crates, dan kita buka-buka ini. Wah, 30 plate, gue butuh 5000 anjir. Aduh, Ford, gua gak butuh. Ampas, guys. Phantom atau apa, aneh banget penampilannya ya. Luar sedih cuk.
YouTube Café. Vamos a hacer más Vampire Boom Boom Boom. Aunque país mío, pesado. Oh, anjir, ampas. Sedih banget gue. Ya lah. Sedih lah. Gue belinya aja lah. Stres gue. Udah aja kayaknya ya, soalnya kan bakar semua. Coba bentar ya, pas bener dah, sedih gak ada yang permanen paling ini. Itu ada baju murah, kalian tuh bisa ngecek ya paling ini. Oh, yang ini atau yang ini harganya tuh cepet gitu, bebas sih. Gue gak suka atasannya, gue suka bawahannya. Kalau yang ini gue suka atasannya, gue gak suka bawahannya. Bingung kan? Lebih bagus sih. Aku pengen ini, baru beli lah ya. Nah, terus rent token gue belum cukup. Itu butuh 6.500 ini. Nanti lah ya. Lima. Lima, sepuluh, lima, tujuh. Enam setengah. Butut yang ceweknya sebenarnya aku kurang suka sih. Sampai ini, magic cube. Kalau yang cowok keren-keren, kalau yang cewek begitu mau tuker kemana. Akhirnya gue mau tuker yang ini. Gitu sih, karena kuahnya bisa nyala gitu. Oh, ada deh. Ya, seenggaknya kita dapat dari ngumpulin lah ya, kalaupun kita nggak dapet dari random crates itu. Soalnya kadang crates itu memang sampah, jadi nggak usah ngarep terlalu banyak gitu. Santai aja, kalau nggak dapet ya maybe next time gitu. Jadi kalian ngumpulin tokennya kayak tadi sih, kayak gue itu kan suka ada eventnya. Nah, kalau untuk magic cube itu kan ada eventnya. Nah, yang kemarin itu. Terus kalau ini paling dapet dari Keep Dragon, tapi lama. Terus ini paling, ini kan dari sehari dapet 5. Sama kalau
dari store gitu kan dapat. Kalau ini dapat dari main drain. Kalau ini tuh harus beli tau gue. Kalau yang ini dapat dari diamond loyal. Ini build. Itu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Makasih banyak sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.